Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Yuk berkreasi. Tonton videonya, nikmati, eksekusi, modifikasi. Sekarang kita bikin konektor masker lagi ya. Bahan-bahannya kristal Ceko 3 ukuran. Yang 10 mili, 8 mili, dan 4 mili. Paku cumi, kokot udang, ring, tali senar non elastis, nomor 8 ya, potong sepanjang 80 cm, dan alat-alatnya tangset. Pertama, masukkan kristal Ceko nomor 4, 10, 4, 8, 4, 10, 4. Bisa dilihat ya. Kemudian dikunci dengan nomor 8. Tarik, atur ya, dikencengin. Kemudian masukkan yang nomor 4 di sebelah kanan, nomor 10 dan nomor 4 lagi. Sebelah kiri, nomor 4, nomor 10 dan nomor 4 lagi. Kemudian kita kunci dengan nomor 8. Kita ulang lagi, masukkan di sebelah kanan nomor 4, nomor 10, nomor 4. Sebelah kiri nomor 4, nomor 10, nomor 4. Kita kunci dengan nomor 8. Begitu ya, seterusnya kita lakukan sampai mendapatkan panjang yang diinginkan. Di sini kita bisa memakai kombinasi warna ataupun memakai satu warna polos saja, tergantung selera ya. Buat teman-teman yang belum subscribe video aku, silahkan di subscribe, tekan tombol loncengnya, like, dan komen. Oke, aku sudah mendapatkan panjang yang aku inginkan ya. Tinggal ditambah satu kali jalan lagi. Ini adalah yang terakhir. Masukkan yang nomor 4, nomor 10, nomor 4. Masuk lagi nomor 8, nomor 4, nomor 10, dan nomor 4 lagi. Kemudian kita simpul ya. Kita simpul dua kali. Oke, kemudian ujung-ujung tali senarnya
kita selipkan ke dalam lubang-lubang kristal Chico ya. Kalau sudah selesai, kita rapikan, kita potong. Selanjutnya, kita mulai memasang kokot ya. Pertama, seperti biasa, masukkan paku cumi. Di sini paku cuminya ukuran yang 2,6 ya. Bagian ujung yang belum terbentuk loop, kita bentuk dengan menggunakan tang putar. Setelah terbentuk, kita rapikan. Kemudian kita lakukan pada ujung yang satunya. Silahkan disimak videonya ya. Setelah pemasangan paku cumi, kita masukkan ring dan kita sangkutkan kokot di dalam ring. Kita rapikan dengan cara merapatkan ring ya. Oke, selanjutnya masukkan ring di ujung yang satunya ya. Sangkutkan kokot, rapatkan, buat berselisih ya. Rapikan dan sudah jadi. Terima kasih yang udah menonton video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.